Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar kalian ya di hari ini? Ini saat yang ditunggu-tunggu gitu ya, karena gue biasanya itu melakukan hal ini itu di akhir-akhir bulan ya. Ini di pertengahan bulan gitu, karena gue udah gak sabar ada beberapa hal-hal yang belum gue lakukan gitu ya, dan gue pengen buka atau buka atau bah. Jadi gue pengen lakuin hal itu sekarang guys ya. Apa cuy? Ya, jadi gue bakal bongkar-bongkar vault lagi guys. Yang mana ini vaultnya udah bejubel, udah banyak banget, udah belum kita buka-bukain intinya ya. Dan kita bakal buka-bukain vaultnya di hari ini. Oke, dan ini ada ribuan, gue gak tahu nih ada apa aja guys ya. Ya, tapi sebelumnya di like dulu dong ya. Kita langsung aja guys ya, lihat apa aja vault-vault yang belum kita buka guys di hari ini. Ini gue gak tahu nih sejak kapan ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Oke, nah ini dia guys ya. Ini gak terlalu banyak sih ya, ini vault harian. Sama ada beberapa juga nih yang gue gak tahu nih bakalan ada apa ya, skin-skin yang belum gue punya apa udah semua. Nanti kita bakal buka satu persatu ya. Jangan lupa di like dulu, oke bro. Kita bakal dari awal dulu kali ya, dari yang gratisan dulu guys ya. Nanti kita lanjut ke bundlenya. Ini buat yang gratisan di setiap harinya. Jadi emang gue selalu kumpulin guys ya, supaya apa ya, nanti pas di akhir kita bisa buka semuanya gitu ya. Ya sekalian bikin konten. Oke. Kita bakal langsung coba buka yang ini. Oh ini bisa langsung 78 ya. Nah ini bagus nih Garena. Kayak gini dong, jangan nyusahin satu-satu ya kan. Ya walaupun durasinya nanti bakal panjang gitu ya, tapi kalau kepanjangan bosen juga ya. Bosen ya guys ya. Oke, kita langsung buka 78. Nah, kayak biasa nih guys ya, kalau crate harian ini dapetnya ya kayak gini lah ya, bonfire, terus scanner, pemindai ya, bounty token, sama ini ya, resupply map, ini apa ya? Ya, pokoknya itulah peta harta lah ya. Sama beberapa fragment karakter ya. Oke, ya. Oke, dapat gold aja lah banyak gitu ya, oh, di goldnya tadi. Lumayan lah guys ya. Lumayan 200 tuh, nah gitu dong, 200 aja terus. Ya pokoknya kalau sampai segitu kan lumayan guys ya. Ya walaupun gold itu gak terlalu penting sih guys ya menurut gue ya. Oke, ini belakangan aja guys ya. Ntar kita bakal buka yang terakhir-terakhir nih. Buat apa nih, exclusive chest dari Elite Pass ya. Ini ada beberapa nih, ada 7, 9, 10, 2. Berarti udah 4 Elite Pass ya guys ya. Ini Elite Pass yang baru kalau gak salah. Iya, Elite Pass Season ini ya, ini yang 2 ya. Karena gue baru sekitar 300-an batch-nya, makanya baru dapat 2. Oke, ini berikutnya, ini udah ada nih guys ya. Ini Lab Giant, Bundle Giant ya. Oke, ini juga udah ada, kita langsung buka aja guys ya. Gak usah pakai lama. Oh, kalau ini juga udah ada. Ini event-event yang kemarin kita borong-borong, terus dapetnya cuma crate-crate kayak gini guys. Makanya kita dapetnya gak terlalu banyak ya. Dan udah punya gitu rata-rata. K47. Oke, Flaming Dragon boleh kali. Ini juga udah ada gue guys. Kita langsung buka 80 aja nih. Dapat scanner semua loh, gak ada yang dapat apa gitu loh. 80 biji bro. Ah ini juga udah punya nih. Nah ini kemarin itu dibagiin gratis ya kalau gak salah ya. Ini Famas Moonwalk ya, Famas Wibu ya guys ya. Famas Wibu. Lari ada Wibu. Ini dibagiin gratis, jadi ya gitu lah ya. Ini juga udah punya. Nah ini udah ada nih. Ini belum nih. Ini lumayan nih guys ya. Oke kita buka 5 guys ya. Apa kita dapat? Oh tidak. Udah pasti tidak dapat. Kita buka aja lah ya. Ya walaupun banyak yang sampah-sampah gitu ya, tapi ya masalah. Ini gue udah pada punya sih rata-rata. Tapi harapan gue sih, oh ini belum nih ya. Lu bayangin cu, 138 cuma ngapain. Tapi gue belum punya celana sama sepatunya nih. Aduh, belum lengkap ternyata ya. Ya wes lah, kita langsung buka aja, udah pasti dapet sih nih, udah pasti dapet. Wow, hehehe, 39, dah, habisin aja langsung guys ya. Kita langsung borong. Kita langsung bukain semua. Nah ini fragmen karakter guys ya, jadi buat kalian yang karakternya belum maksimal juga lumayan ini. Lumayan ya kan. Tuan, ini buat, tapi nggak lumayan juga sih. Kok Paman Ford gitu yang keluarnya kan. Kenapa Paman Ford gitu. Oh ini juga fragment crate-nya apa nih? Oh sama ya, kalau itu lebih dikit ya. Nah ini udah punya aing bro. Aduh satu doang lagi. Ini juga udah ada, banyak yang udah ada guys ya. Ini juga udah ada Fury Tribe ya. Nah ini nih, ini lumayan guys, ini lumayan nih. Kita belum punya semua nih ya.
Oh, Rate of Fire loh SPD-nya gokil guys. Wow. Ini boleh juga nih ya. Rate of Fire itu bisa lebih kenceng ya. Terus juga ada M82B atau Beretta, ada Thompson juga. Ya wes lah kita langsung buka aja guys, kali aja kita dapat permanen. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa dapat permanen dong. Aduh, gimana? Udah lah enggak ada permanen. Enggak masalah, enggak masalah. Oke, ini ada beberapa yang belum gue dapetin guys ya, ada 10 guys ya. Seperti biasa gue bakal buka 9 dulu guys ya. Itu triknya ya, kalau misalnya kalian pengen dapetin permanen itu kita harus buka triknya dengan 9 dulu. Angka ganjil ya, jangan langsung semuanya. Kita ada 10 crate, kita bakal buka nih Superstar Weapon Loot Crate. Let's go. Apa kita dapat bro? Dapat bro, dapat bener kan? Gak percaya kalian tuh. Itu triknya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya 10 crate itu bukanya 9, jangan semuanya. Ya guys, ini kalau ini AN94 nya yang belum permanen ya guys ya. Kalau yang M82B nya sama VSS nya ini udah ada yang permanen ya. Jadi kita langsung buka aja, cuma dua doang sih, dikit ya, lumayan lah ya. Oke, berikutnya adalah, oh ini udah permanen semua, kita langsung skip aja kalau yang udah permanen ya guys ya. Soalnya dapatnya cuma scanner doang, pemindai doang gitu. Oh ini juga udah semua permanen, langsung kita buka aja. Buset, apa yang ngelag tuh? Kenapa ngasih loot crate yang belum punya gitu harusnya ya, Karina ya? Apa karena emang gue rata-rata punya gitu? Gak sombong, maksudnya mereka tahu gitu ya, vault kita tuh yang belum punya apa gitu. Kenapa harus ada yang punya-punya gitu? Oke, nah ini nih, kalau ini nih woodpecker guys ya, untuk nambahin range. Kita coba langsung buka aja guys ya. 7, coba kita 7 ya. Kita sisain 1 ya, seperti biasa. Kalau 10 kita ambil 9, kalau 8 kita ambil 7. Ganjil lagi ya kan. Ganjil ini adalah angka yang paling disukain nih guys ya. Yang bagus gitu, angka bagus ya. Kita buka, apa kita dapat? Set. Oh, ternyata enggak. Enggak dapet cok. Oh ini juga udah, wah banyak yang udah permanen coy. Oh ini juga udah. Kalau ini Thompson sama M82B ya. Oke ini ada yang, belum banyak cu. Cuma satu doang, gimana sih? Ah bodo amat dah. Ini coba kita membuka nih guys, apakah kita ada yang dapat permanen? Apakah ada? Tidak ada, sayang sekali bro. Banyak udah pada punya semua ya, vault-vault gue ya. Oh ini belum nih. Satu yang belum juga, yang belum malah sedikit-sedikit, tahu aja gitu dari nak langsung kasih kred itu yang belum dikit kasihnya. Oh ini coba nih ya, ini 70 cuy, ini pasti dapat sih guys, pasti dapat. Tapi kita bakal buka 99 ya guys ya, dari 9 dulu. Saat kita buka apa kita dapat? Oh nggak ada. Oke nggak ada juga, kita langsung buka lagi 9 lagi guys ya, jangan lupa. Jangan buru-buru, dapet ya harusnya tuh. Kan dapet permanen. Nah ini dapat senjata gak ada alak yang paling disukai oleh player-player nge-push. Rebel Academy guys ya. Gue gak tau nambahin apa nih ya. Gila sih dapet kita guys ya. Oke kita buka lagi 9 lagi guys. Jangan lupa angka ganjil itu gak baik gitu ya kan. Dapet lah please lah. Kan pelit. Biasa deh. Langsung lah buka lagi please, dapat bro. Astaga bro. Langsung buka 34 aja, lama abet dah. Oh kan dapat lagi. Ini yang gue bilang namanya hoki bro ya. P90 Rebel Academy. Pemindai selalu lah. 19.999 DM. Apa kita bakal dapat guys 19.000 diamond guys? Ini dari event Venom ya. Gue gak tau nih dapetnya dari mana guys. Maksudnya gue ngerjain event apa gitu kalau bisa ini ya. Dan cuma satu lagi ya kan. Kalau kita buka dapat 19.999, gue auto record gak pakai topi guys ya. Nah, serius. Kalau gue ini gue buka dapat 19.999, gue janji gue bakal buka topi langsung gue setelah ini. Jadi setelah konten ini dan berikut-berikutnya gue bakal gak pakai topi guys. Ya, kita bakal buka Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Gak dapet. Alhamdulillah masih pakai topi cocok. Oh ini event baru ya. Ini event baru, sekalian kita buka aja guys ya. Ini Boyah Day Dark Loot Crate. Kita langsung buka 45 ya. Ini kita kumpulin pas yang naik kayak ular tangga gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Seperti biasa ya kan ya, sampah guys ya. Kenapa gitu ada event begini sih. Oke kalau ini WMP Boyah Day Token Box
kenapa gue punya UMP Boyarde gini padahal kan udah max? Apa gue beli kemarin? Aduh, kayaknya gue beli ya bodo amat lah. Nah ini event apaan nih? Lah event gue begini sih guys. Coba cek kalian lihat guys ya. Gue coba gue matiin kamera gue. Kalian lihat ya guys ya. Ini event apa nih? Event ngebug nih. Tuh. Kalian lihat guys sebelah kiri guys. T29ZY. Oh gue tahu nih awal mula kata TZY nih. TZ itu ini kali ya. Fire ya. T_29_ZY. Kalau 29 yang dihilangin TZY. Singing box title bodo amat dah. Ini oh ini buat yang dibagi-bagian yang ada di lobby pulau itu ya. Oke, 4000 coy, lumayan. Boleh kali. Udahlah ultimate mereka box. Langsung ketemu lumayan kan ya kan, Weapon Royal Voucher. Oke, ini dapat juga nih apa nih? F Special Merdeka Box nih. Ditukerin apa nih? Flag token. Coba kalian komentar guys, flag token ini buat apaan guys? Gua enggak pernah tahu nih flag token ini buat apa. Emang gua udah selesai misinya? Jadi gua tinggalin gitu crate-nya, enggak gua buka apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah room card guys ya. Kalau yang ini adalah buat official streamer. Jadi buat kalian yang kepengen dapetin loot crate kayak gini atau room card gini, CR lah bisa disebut ya, custom room. Itu ya kalian harus jadi official streamer dulu. Ya caranya kalian download gue sekarang juga guys ya, terus kemudian kalian mulai live streaming di situ. Nanti kalau misalnya ada pilihan buat streamer, kalian coba daftar guys, kali aja kalian jadi official streamer juga kayak gue. Jangan lupa buat langsung follow nih Codex Gaming ya guys ya, di streamer gue ya. Oke. Kita langsung buka aja guys. Udah lah. 80 coba, banyak sekali. Wow, siapa yang cita-citanya punya custom room banyak guys? Saya bang. Langsung kita okay. Gas lagi. Ini kayaknya sih bakal apa ya? Bakal gue percepat aja ya, gue buka-bukain. Kalau yang belum nanti bakal gue. Ini apaan nih? Skin. Wah, kok skin pet DJB ini belum punya gue cu. Ayolah bukalah. Oh dapet ternyata, nice. Kita dapet pet skin DJB ini. Oke, makanya kan bakal masih waktu 5 kalau saya 2000 years later. Oke lah guys ya, ini yang terakhir kita bakal bukain yang eksklusif chest dari Elite Pass ya. Langsung buka kita dua nih. Oke, enggak dapat, bagus. Apa kita dapat di sini guys ya? Dapat Magic Cube ya. Enggak, ini dapat satu, ini satu lumayan lah ya. Ini dua udah selesai. Hah? Apa tuh? Ayolah pala nih ya, ada pala nih guys, lumayan guys ya. Pala lagi, oh enggak ada 7. Oke. Gila sih guys, ini banyak banget guys kita. Widih, ini dapat yang ungu juga lagi ya kan. Keren cok. Kayaknya di sini aja guys, sampai di sini aja ya konten kita kali ini. Nanti bakal kita lanjutin part 2 kalau kalian setuju. Gue bakal buka di buat yang bundle guys ya. Ini bundle banyak banget guys sebelum gue bukain guys ya. Sambil kita review satu persatu bundle apa aja dan dari mana aja gue dapetin bundle-bundle yang bakal gue buka nanti di part kedua. Oke, jangan lupa buat di like dan di subscribe guys ya, buat kalian yang belum like dan subscribe. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.